Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد Jemaah sekalian, assalamualaikum. Alhamdulillah syukur alhamdulillah kita dapat bermajlis kembali di sini pada kesempatan malam ini. Dan insyaallah taala kita masih meneruskan pembahasan kita yaitu dari kitab Mausul Barat ya. Sudah sampai ke halaman berapa ya? 229 ya. Baik. 229. Kemarin kita sudah sampai bab bab ke 160 ya. Babnya bab 190 sekarang ya. Jemaah sekalian, kita akan membahas bab manhajar akhuhu sana, bab orang yang menghajar saudaranya satu tahun. Ya. Ini hadis ini terdapat di dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, Abu Dawud dalam Kitabul Adab, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan terdapat dalam kitab Silsilah Sahihah. Mari kita lihat sabda yang mulia ini.
قال الإمام البخاري تعالى حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوان قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أناس حدثه أن أبي خراس السلمي dari Abu Khiras As-Sulami. Annahu sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya beliau mendengar Rasul bersabda, man hajaru akhahu sanatan, siapa yang menghajar saudaranya selama satu tahun, ka sabki damihi, seperti orang yang menumpahkan darahnya. Ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Adapun hadis yang ke-404 ini, ikhul hadisnya adalah fihi al-man'u minal hajron. Di dalam hadis tersebut adanya larangan menghajar orang, menjauhi orang, waladhi yahjur akhahu, dan orang yang menghajar saudaranya, memboikot saudaranya, ya, menjauhi saudaranya, ya, ya'samu, dia berdosa. Kal ithmi ala qatlihi, seperti dosa atas dasar membunuhnya. Ini kalau yang menghajar satu tahun. Dan kita kan memang menghajar itu ya, yakni menjauhi saudara kita paling lama berapa hari? 3 hari, ya, 3 hari paling lama. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan larangan kita, ya, menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Banyak sekali. Jadi kita tidak boleh menjauhi saudara kita lebih dari 3 hari. Kita ambil riwayat-riwayat yang sahih, ya, tentang masalah ini. Saya ambil dalam kitab Sahih Bukhari, umpamanya Nabi kita yang mulia bersabda dari Abu Ayyub Al-Ansari, kata Rasulullah, la yahilu li muslimin an yahjuru akhahu fawqa thalathin. Jadi halal bagi seorang muslim dia menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayasulu hada wa yasulu hada, yang ini berpaling juga. Maka wakhiru huma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik dari keduanya yang sedang berbusan ini adalah yang mengawali mengucapkan salam, yang mengawali memberikan salam. Ini hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Begitu. Nah, yang tadi yang kita bahas ini ada orang yang menjauhi saudaranya dia satu tahun, maka dikatakan kasab kidami, seperti orang yang menumpahkan darah. Dari segi apa? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi hafizahullah, beliau mengatakan ya'fam kal itmi ala qatlihi, dia berdosa seperti dosa orang yang membunuhnya. Hadis ini dinyatakan sahih. Berikutnya hadis yang ke-405. Hadatsana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Yahya Ibnu Ayyub qala hadatsani Al-Walid bin Abi Al-Walid Al-Madani anna Imran bin Abi Anas hadatsahu, kata Imran bin Abi Anas, dia menceritakan anna rajulan min aslama min Asad sallama hadatsahu, wa sa'ala seorang laki-laki dari negeri Aslam, itulah dia sahabat Nabi SAW, menceritakan anin SAW maqala dalam SAW, kata Nabi, hijratul muslimi sanatan kadami, menjauhi seorang muslim selama satu tahun itu seperti darah. Begitu. Maka hadis yang ke-405 ini sama dengan hadis ke-405. Barakallahu, kesimpulan dari hadis ini, ya,
di sini ya, orang yang menjauhi saudaranya selama satu tahun ya, man hajar akhahu ya sanatan, sebagaimana dalam hadis ini, kasab damihi, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Jadi kalau ada orang yang menjauhi saudara yang selama satu tahun, maka dikatakan dia seperti orang yang menumpahkan darah. Di sini dinyatakan sahih menurut para ulama. Imam Al-Albani mengatakan hadis ini sahih dalam Sahih Abi Dawud. Islam telah menegakkan hubungan di antara kaum muslimin berupa al-ukhuwah, persaudaraan, dan al-mawaddah, kecintaan. Bahkan al-wahdah, persatuan, wa ta'awun, saling tolong-menolong. Wa dami tasyahun, dan mencela adanya perseteruan, wa tahajun, saling menjauhi, wa tabagun, saling membenci. Kenapa? Karena semua itu li'anahu yunafi ruh al-Islam, itu akan menghilangkan ruh Islam. tidak terasa persaudaraan di antara kita. Kalau kita saling membenci, kalau kita saling menjauhi, kalau kita saling bermusuhan, itu menghilangkan ruh Islam. Itulah sebabnya Nabi kita yang mulia dalam riwayat ini bersabda, man hajar akhuhu salatan fahuwa kasab kidami, yakni man hajar akhuhu al-muslim, siapa yang menjauhi saudara muslim, waqata'a ya, dan dia memutuskan waslahu, yakni tali penghubungnya, limudatin sanatin, selama satu tahun, duna sababin sar'in, dengan tanpa ada sebab sar'i, lil hajri, untuk menghajirnya, faka'annahu, maka seolah-olah dia, qata'a ulqa akhihi, sudah memutuskan urat leher saudaranya, yakni membunuhnya, wa asala damahu, seolah-olah dia sudah mengalirkan darahnya. Kenapa? Li'annahu la yahilu lil muslim an yahjur akhahu aktsar min salas layalin, karena seorang muslim itu tidak layak untuk apa? Menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Wa ali an yauda ilaihi, dia mesti kembali kepada saudaranya. Wa khairuhuma man yabda'u, maka yang terbaik adalah orang yang mengawalinya mengucapkan salam. Memulai untuk yabda'u bisulhi, untuk melakukan perdamaian. Wassalam, mengucapkan salam. Ya. Maka kalau dia melebihkannya, maka ini berbahaya. Kenapa? Faka'annahu qatala, dia seolah-olah membunuhnya, au qatala nafsahu, atau membunuh dirinya. Maka wa'alihi itmun, dia akan mendapatkan dosa mislu itmi sabki dima, seperti dosanya orang yang menumpahkan darah. Wal qatli, orang yang membunuh. Wa hada minat taglid finnahi anit tadabur, dan ini merupakan ancaman yang keras ya, dan lebih keras daripada tadabur, saling membelakangi. Ini lebih keras daripada at-taqattu, saling memutuskan bainal muslimin. Ini lebih jelas. Ya. Bahkan ini at-tahdzir asyadid, peringatan yang sangat keras, minal khusumati wal hajri bainal muslimin, adanya permusuhan, perseteruan, saling boikot di antara kaum muslimin. Ada sebagian orang di zaman sekarang ini mudah memboikot. Makanya mereka disebutnya jamaatut tahdzir, rombongan yang gampang memboikot, yang mereka rata-rata dibangun di atas prasangka. Ada prasangka karena saudaranya yang lain itu dianggap sebagai ahlul bid'ah, kemudian dia memboikot. Itu ada zaman sekarang. Padahal belum ada penjelasan, belum ada yakni keterangan, dan juga belum dibuktikan. Baru prasangka saja. Itu jamaah boikot, jamaatul hajar, jamaah hajar, jamaah tahdir. Ya. Ini banyak sekarang berkeliaran, ya, termasuk di kita. Oleh karena itu, maka tentu saja kita jangan memiliki akhlak yang seperti ini. Berikutnya, yaitu bab yang ke-191. Babul muhtajiri, bab tentang orang-orang yang saling menjauh. Di dalam bab yang ke-191, yaitu babul muhtajirin, didatangkan hadis ke-406
dan 407. Hadis 406 ini riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis 407 hadisnya sahih. Dan hadisnya bermiripan. An Abi Ayyub Al-Ansari, ya, saya langsung ringkas saja karena hadis ini adalah riwayat Bukhari Muslim. Anna sallallahu alaihi wasallam qala, kata sallallahu, la yahilu lil muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, an yahjuru akhahu, untuk menghajar saudaranya, menjauhi saudaranya, au qala sati ayyam, lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, ini berpaling ke sini, ini berpaling ke sana, dan seterusnya saling berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, maka yang terbaik adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Di sini sahih dan saya kira sudah cukup jelas insyaallah dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang ke-407 yakni dari Hisam bin Amir, dia berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, aku dengar Rasul bersabda, kata Rasulullah, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, tidak halal seorang muslim an yusurima, ya, musliman, dia, ya, yakni menjauhi seorang muslim, ya, memboikot, memusuhi seorang muslim, fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari. Fa innahuma ma sarama fauqa salasi, ya, layali, maka sesungguhnya keduanya, ya, tidak boleh keduanya ini bermusuhan lebih dari 3 hari. Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya, naqibani alil haq, menjauhi dari kebenaran, madama ala sirabihima, selama keduanya menjauhinya. Fa inna awwalahuma, ya, fa'an, maka sesungguhnya yang pertama dari keduanya, dan hadis ini kalau tidak salah sudah dijelaskan, yaitu, ya, pada hadis yang ke-399. Ini pernah kita bahas, ya, hadis yang ke-399. Nah, ini dia. Dan ada juga pada hadis yang ke-402. Di 402 juga ada. Diterangkan bahwasanya la yahilu li muslimin, tidak hal bagi seorang muslim an yusarima, ya, musliman, yakni dia menjauhi saudaranya. An yusarima maknanya an yahjurul kalama ma'ah, yakni menjauhi berbicara bersama dengan dia, alias memboikot, menjauhi. Fauqa layalin, ya, fauqa salatin, yakni lebih dari 3 hari. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya, ya, naqibani anil haq, yakni keduanya naqibani anil haq, maknanya adalah ma'ilani anhu, yakni menjauhi dari kebenaran. Jadi kalau dua orang ini saling menghajar, tidak mau berkata-kata, menjauhi dari berkata-kata bersama dengan saudaranya, dia sedang menyimpang dari kebenaran. Madama ala siramihima, selama keduanya saling menjauhi. Maka wa inna awalahuma fai'an, yakni siapa di antara keduanya yang paling dahulu melakukan fai'an, yakni menghubungi. Fai'an maknanya adfan alal akhir, menghubungi yang lainnya. Menghubungi dengan bilbir, dengan berbuat kebaikan, wassalam, mengucapkan salam. Maka dikatakan bahwasanya wa inna awalahuma fai'an, siapa di antara keduanya yang menghubungi atas yang lainnya lebih dahulu, maka yakunu kafaratan anhu, maka akan menjadi kiparat dari dia, ya, sabquhu bil fai', yang mendahulinya bil fai', dengan cara fai', yaitu dengan cara, ya,
dia menghubungi kepada yang lain dengan berbuat kebaikan atau dengan mengucapkan salam. Wa in mata ala siramihima, apabila keduanya meninggal dunia dalam keadaan saling menjauhi, maka lam yadkhulal jannata jami'an abadan, maka keduanya tidak akan masuk surga semuanya, ya, yaitu jami'an semuanya abadan selamanya. Dan saya terangkan yakni maksudnya lama tidak masuk ke surga. Wa in salama ali, dan jika dia mengucapkan salam padanya kemudian fa'aba, lalu dia enggan an yaqbala taslimahu, untuk menerima salamnya wa salamahu, maka radda alaihi al-malak, malaikat akan menjawab kepada orang yang memberikan salam, wa radda alal akhari syaitan, sedangkan yang tidak mau jawab salam dan tidak mau mengucapkan salam, tidak mau jawab salam, maka syaitan akan membalasnya. Ini ada pada hadis yang ke-402 dan ini sama persis ya dengan hadis yang ke-407 ya. Itu mirip ya, persis. Ala kulli hal, hadis ke-406 dan 407 saya kira tidak perlu saya ulangi lagi, cukup dengan yang tadi sudah saya bacakan. Artinya tidak saya kembali untuk dijelaskan lagi. Berikutnya bab yang ke-192, yakni babus sahna, ya, babus sahna, yaitu bab tentang timbulnya sahna, kerenggangan dan ketegangan di antara dua orang yang saling bermusuhan. Di dalam bab ini, yakni bab sahna, ya, yang mana sahna maknanya adalah permusuhan, perseteruan, dendam, atau dendam kesumat, ya, itu namanya sahna. Di dalam penjelasan bab sahna, yaitu bab yang ke-192, di sini didatangkan yaitu hadis yang ke-408 sampai hadis yang ke-413. Cukup panjang. Hadis yang ke-408, ya, ini dari Abu Hurairah, dan hadis ini riwayat Bukhari Muslim sahih. Kata Rasulullah, la tabaghdu, janganlah saling membenci, wa la tahasadu, janganlah saling mendengki, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah engkau hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini sudah pernah kita bahas. Kemudian hadis yang ke-409, yakni dari Abu Hurairah, terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, tajidu min syarin nasi yawmal qiyamati indallah dal wajhain. Kamu akan mendapati orang yang paling buruk pada hari kiamat di sisi Allah adalah dal wajhain, orang yang mempunyai dua wajah. Apa yang maksud dengan dal wajhain? Alladhi yansurul fasad bainan nas, yaitu orang yang menebarkan kerusakan di antara manusia. Dia ke sini mengadukan tentang kelompok ini atau golongan ini atau orang ini. Dia pindah ke sini lagi, dia mengadukan tentang ini. Itu namanya dal wajhain, orang yang punya wajah dua. Kalau ke sini dia bersikap begini seolah-olah pro dengan ini, kalau ke sini seolah-olah pro dengan ini, benci dengan itu dalam rangka apa? Menimbulkan fasad kerusakan. Alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin, yang orang yang datang ke satu kelompok dengan satu wajah, wa ha'ula'i biwajhin, dan juga datang kepada orang yang lain atau kelompok yang lain dengan wajah yang lain. Ini wajah munafik. Dan wajah munafik ini wajah yang sangat berbahaya. Ya, tidak ada kebaikan kalau kita bergaul dengan orang yang memiliki jiwa munafik. Dikulah di sini, tahrimul mudahana wal mukhada'a, ya, wa an ya'ti al-mar'u ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin, li'anna suni'ahu nifaqun wa mahdu kadibin wa khuda'in wa tahayyal al-ibtila' ala asrari at-ta'ifatain. Disebutkan bahwa haram, ya, melakukan sikap mudahana. Ya, mudahana itu yakni orang yang berbicara untuk menyenangkan orang lain, tetapi di balik itu dia ada nilai perseteruan.
Al-mukhada'ah. Orang yang saling menipu. Dia datang kepada satu kelompok dengan satu wajah. Ya, kepada kelompok yang lain dengan wajah yang lain. Di annasani'ahu nifaq. Karena pelakunya adalah nifaq. Orang yang melakukan ini, berarti dia sedang melakukan kemunafikan. Dan kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Siapa yang melakukan seperti ini? Ketahuilah, ini adalah perbuatan yang tercela. Dan kita tidak boleh melakukannya. Yaitu bersikap mudahan. Yaitu sikap seperti orang munafik. Para ahli bahasa telah menjelaskan tentang makna mudahan. Yakni, apa makna mudahana? Adharu khilafa ma'admar. Yaitu orang yang memperlihatkan ya apa yang lahirnya berbeda dengan apa yang ada pada batinnya. Itu sikap munafik. Itu namanya mudahana. Yakni, adharu khilafa ma'admar. Memperlihatkan sesuatu, menyelisih apa yang ada pada hatinya. Itu namanya mudahana. Dan mudahana ini dalam rangka apa? Dalam rangka menimbulkan kerusakan. Maka dikatakan tahrimul mudahana wal mukhada'ah, yakni dia bermuka dua untuk menimbulkan kerusakan, dia menipu, maka datang kepada orang ini datang kepada satu kelompok dengan satu wajah kelompok yang lain, tapi tujuannya li anna sani'ahu nifaq, yakni pelakunya berbuat kemunafikan, bahkan wa mahdu kadzib, murni kedustaan, wa khuda', murni tipuan. Kemudian watahayyulin dan murni rekayasa lil ittila'i ala asrar thaifatain, tujuannya ingin mengetahui rahasia di antara dua kelompok ini. Setelah itu kemudian apa? Ditimbulkan ya kerusakan. Demikian dari keterangan yang ada pada hadis yang ke-409. Insyaallah nanti kita akan teruskan dengan hadis yang ke-410 insyaallah. Karena ini hadisnya masih banyak, yaitu satu bab sampai hadis ke-413 dimulai dari 408. Silakan barangkali ada pertanyaan sebelum diakhiri karena sudah lama tidak ada tanya jawab. Ada. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apa, Pak? Hajar, nah. Nah. Ya, singkat aja. Pertama, hajar itu obat. Kalau obat diterapkan tidak mujarab, maka ditinggalkan. Hajar itu kalau kitanya dominan, merekanya tidak dominan. Tapi kalau kitanya minoritas, dianya mayoritas, maka tidak berlaku. Yang ketiga, hajar itu berlaku. Yakni ketika ya memang berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh, tidak berlaku. Ya, terus kemudian hajar kepada ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu ahli ilmu. Kalau dia orang awam, maka dia bukan ahlul bid'ah. Ya, jadi ahlul bid'ah itu ahli ilmu. Tapi kalau dia orang awam, ya bukan ahlul bid'ah. Maka orang awam nggak boleh dihajar. Berikutnya, ahlul bid'ah yang dihajar itu syaratnya dihilangkan dulu subhatnya.
ditegakkan dulu hujahnya. Kalau dua sudah mengerti betul dan kemudian terpenuhi syarat-syarat sebelumnya tadi, baru bisa berlaku. Tapi kalau ternyata tidak bisa berlaku dengan sebab kitanya juga minoritas dan bukan mayoritas, kemudian juga tidak akan berpengaruh banyak untuk dia, maka tidak berlaku hajar. Karena hajar adalah obat yang menyembuhkan penyakit seseorang. Kata Imam Ahmad, kalau obat itu sudah tidak berfaedah, maka tidak berlaku hukum tadi. Adapun pembahasan tentang hajar mungkin nanti kita bahas lagi di pertemuan mendatang insyaallah. Demikian saya kira cukup kita akhiri di sini. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.